Ya, setelah bengkel informasi selama 2 kali pada tanggal 16 dan tanggal 24, nah informasinya sudah 1. Hari ini kami tim dari Balai Besar KSDA Papua Barat akan menuju ke TKP, yaitu di Bupasin LTD, KMT Sele, sama-sama dengan beberapa seksi dari para ahli buaya dari Balai Besar KSDA Papua Barat. Kami akan menuju ke sana untuk melakukan penanggapan terhadap buaya yang selama ini berkeliaran di sekitar perusahaan. Seperti data survei yang dilakukan tanggal 6 dan tanggal 24, nah hari ini juga masih terbukti bahwa satwa tersebut yang merupakan konflik bagi masyarakat dan juga perusahaan di sini, ternyata masih ada di tempat. Di sini dia menanti apakah masyarakat memberikan makan atau tidak, dan kami akan memasangkan satu buah kamera trap untuk memantau apakah cuma satu ekor yang ada di sini atau berlebih daripada satu ekor. Lihat yang kita utamakan adalah keselamatan. Dan keselamatan di sini adalah keselamatan kita sendiri dan keselamatan kita sebagai petugas. Nah, yang berikutnya kita menghargai nilai-nilai budaya yang ada di sini. Dan ini kami juga sudah menyiapkan peralatan-peralatan terkait dengan perangkap yang kami buat untuk mengawasi. Kita dalam perjalanan mengawal satwa liar yang tadi sudah ditangkap, dan kita kurang lebih 1 jam perjalanan. Nah, sini kita jeda, kita melihat keselamatan atau kondisi terkini daripada satwa tersebut. Apakah satwa ini masih kuat atau gimana? Nah, itu yang kita harapkan, dan kita cek hasil terakhir daripada satwa ini. Yuk, salam konservasi. Yes!